Bermula dalam perniagaan membagi televisyen, kemahiran memanipulasi sistem mekanik mesin slot adalah mudah bagi Tommy, Glenn, Carmichael, yang kemudiannya menghabiskan masa hampir 4 dekad memanipulasi dan menipu uang dari kasino Las Vegas dengan menggoda mesin slot. Tommy berjaya mencipta beberapa alat penipuan canggih yang menjamin kemenangan segera. Namun, masa semakin beredar dan teknologi menjadi semakin canggih. Tommy harus mengubah cara penipuannya dengan strategik untuk mengikuti perubahan yang berlaku pada mesin slot. Malah, dia juga bekerja sama dengan penipu kasino yang lain untuk membentuk satu kumpulan penipu yang menyebabkan kasino-kasino di Las Vegas kerugian berjuta-juta dolar. Bagaimana semuanya bermula? Tommy Glenn Carmichael dilahirkan pada pertengahan tahun 1950-an ketika teknologi mula berkembang dengan begitu pesat. Walaupun di usia kanak-kanak, Tommy meminati untuk mengetahui bagaimana dan mengapa teknologi berfungsi, yang mungkin menjadi faktor mengapa dia memutuskan untuk membuka kedai barangan dan membaiki televisyen pada tahun 1980-an. Kedainya terletak di Tulsa, Oklahoma dan dikenali sebagai STV Sales and Service, berkembang dengan pantas dan sangat menguntungkan karena ia adalah yang pertama di Tulsa. Namun, semakin banyak kedai dibuka di kawasan sekitar membuatkan Tommy kerugian dan sukar bertahan. Perniagaannya menjunam ketika proses penceraiannya. Tambahan pula, Tommy masih dalam tempo khidmat masyarakat untuk kesalahan memiliki dada sebelum itu. Hidupnya porak-poranda, namun dia nekat untuk mengubah segalanya. Dan pada ketika itu, rekan sekolah menengah Tommy bernama Reming muncul untuk menyelamatkan keadaan. Ray memperkenalkan kepada Tommy mesin slot mini dan alat untuk menipu kasino, yang dikenali sebagai top-down joint. Dengan kemahiran yang ada, Tommy membedah mesin slot dan mulai mempelajari sistem mekaniknya untuk memahami bagaimana untuk menggunakan alat top-down joint. Selepas menghabiskan masa yang agak lama untuk berlatih, Tommy kini sudah bersedia untuk mencoba teknik barunya untuk menipu mesin di Las Vegas. Disebabkan ia merupakan kali pertama, Tommy memutuskan untuk menggunakan strateginya ke atas mesin yang kecil terlebih dahulu dan berjaya memenangi sekitar $35 dalam hanya beberapa menit. Dia kemudiannya beralih ke mesin-mesin lain di pelbagai kasino di seluruh Las Vegas, memenangi berpuluh-puluh ribu dolar dalam tempo hanya seminggu. Ditangkap kali pertama, Tommy menghabiskan beberapa tahun membolot berjuta-juta dolar dari kasino-kasino di kawasan utama Las Vegas menggunakan strategi ini. Kasino-kasino kemudiannya menjadi lebih peka terhadap alat-alat yang digunakan untuk menggoda mesin, seperti yang digunakan oleh Tommy. Dan disebabkan itu, pihak kasino memutuskan untuk mengemaskini mesin-mesin mereka menggunakan teknologi terkini yang ada. Mesin-mesin slot kemudiannya beroperasi melalui penjana nomor rawak atau RNG. Ini menyebabkan Tommy terpaksa beralih ke kasino-kasino yang lebih kecil, yang mana tidak mampu untuk menggunakan teknologi canggih ini. Namun, disebabkan kasino-kasino yang dikunjungi Tommy lebih kecil, maka dia lebih terdedah. Tanpa pengetahuannya, pihak polis telah mengekorinya hampir seminggu dan sedar kebolehan menipunya. Setelah ditangkap, Tommy coba untuk kelihatan tidak bersalah tetapi polis menemui alat top-down joint di dalam poketnya dan dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Di dalam penjara, Tommy bertemu dengan Michael Balsamo yang kebetulan dipenjarakan atas sebab yang sama. Mereka menghabiskan masa mencari cara untuk bekerjasama dan menipu kasino-kasino sebaik saja mereka dibebaskan. Namun, apabila hari tersebut tiba, kedua-dua mereka sedar bahwa cara lama mereka telah ketinggalan zaman disebabkan oleh teknologi mesin slot yang semakin canggih. Mengubah teknik penipuan. Salah satu kecanggihan itu adalah mesin slot video poker yang dilancarkan oleh Bally & Technology. Hanya beberapa bulan sebelum Tommy dibebaskan dari penjara, sistem permainan baru ini beroperasi menggunakan penjana nomor rawak yang dipertingkatkan menggunakan pemproses mikro. Tommy tahu dia mampu mengatasi halangan-halangan ini, namun dia tidak mempunyai modal untuk melakukannya. Dia melakukan beberapa kerja sambilan sehingga mengumpulkan uang yang cukup untuk membeli sebuah mesin video poker. Hampir 6 bulan kemudian, Tommy membawa pulang mesin video pokernya untuk dibedah dan mencari cara menaklukinya. Selepas selebih setahun mencoba, Tommy sudah bersedia untuk mencoba ciptaan terbarunya yang diberi nama Monkey Paw atau Slider. Alat menipu yang unik ini diperbuat daripada tali gitar dan juga keluli yang fleksibel. Jika alat ini dimasukkan ke dalam saluran bayaran yang mana digunakan untuk memasukkan shilling, maka Swiss Micro Machine akan terhubung dan memaksa mesin itu mengeluarkan shillingnya. Mesin-mesin slot pada ketika itu sentiasa dikemaskini dan dipantau. Jadi, Tommy sekali lagi terpaksa mencipta alat yang lebih berhati-hati dan berkesan. Dia kemudiannya menyamar sebagai seorang pelanggan yang berminat untuk membeli salah satu daripada mesin slot terbaru.
Tommy meminta pekerja kasino untuk membuka mesin tersebut dan menjelaskan kepadanya bagaimana semuanya berfungsi, dan ini memberi kelebihan kepada Tommy untuk mencipta satu lagi alat untuk menipu mesin slot, yaitu The Light One. Alat ini berfungsi dengan cara yang sama seperti Monkey Paw, yaitu ia harus dimasukkan ke dalam saluran bayaran. Light One akan membutakan sensor optical pada mesin slot supaya ia tidak akan dapat mengira berapa banyak duit shilling yang telah didepositkan ke dalam mesin supaya tidak tahu bila atau berapa banyak untuk dibayar kepada pemain. Tommy bukan saja menggoda mesin slot menggunakan ciptaannya ini, tetapi dia juga menjual alat ini di pasaran gelap kepada sesiapa sahaja yang berminat. Modal untuk menghasilkan Light One adalah sekitar $3 dan dia menjualnya dengan harga melebihi $10,000. Apabila Tommy kembali ke Las Vegas, dia bekerja sama dengan Raymond David Pereira dan bekas rekan kongsinya Michael Balsamo untuk menubuhkan satu kumpulan penipu profesional paling populer pernah wujud. Mereka menambahkan lagi beberapa ahli ke dalam kumpulan mereka yang mempunyai pengalaman menipu kasino, dan individu yang berbeza dalam kumpulan mereka akan memfokuskan terhadap aspek-aspek yang tertentu untuk menipu. Terdapat individu yang bertanggung jawab untuk memerhatikan keadaan bagi memastikan pihak keselamatan kasino tidak begitu memberikan perhatian kepada tindakan mereka. Malah, terdapat juga ahli kumpulan yang diarahkan untuk menjadi penghalang, bertanggung jawab untuk berdiri di tempat strategik yang akan menghalang kamera daripada dapat lihat mereka yang sedang beraksi. Sebaik saja kerja mereka siap, kumpulan ini membawa pulang secara purata $5 juta setiap hari. Mereka akhirnya menipu hampir semua kasino di Las Vegas Strip dan kadangkala pergi ke kasino-kasino di Atlantic City. Kesilapan yang dilakukan oleh Michael Balsamo pada suatu hari membuatkan pihak berkuasa berjaya menemui Light One, membuatkan pengeluar mesin slot menghasilkan mesin slot baru, teknik memanipulasi mesin ticket in ticket out menggunakan detang. Mesin baru ini dikenali sebagai ticket in ticket out, di mana mesin ini tidak akan memberikan uang kemenangan secara tunai, sebaliknya memberikan tiket untuk ditunaikan di counter. Light One ciptaan Tommy kini tidak lagi berguna karena mesin baru ini tidak mempunyai bahagian yang mengeluarkan shilling untuk dimanipulasikan. Seperti biasa, Tommy membeli mesin ticket in ticket out ini untuk mempelajari cara untuk menggodamnya. Seperti mesin-mesin yang terdahulu, mesin ini masih menerima uang kertas dan shilling. Jadi Tommy mencipta satu peranti untuk menipu mesin ini, dikenali sebagai detang. Peranti ini mengambil kesempatan ke atas kelemahan sistem pengiraan optik pada mesin ini. Selepas duit shilling dimasukkan ke dalam mesin, ia akan jatuh dan melalui 3 lampu besi yang bertindak sebagai pengira. Tetapi Tommy mengetahui bahwa dia boleh memanipulasi pengira ini dengan menggerakkan peranti detang ke atas dan ke bawah di hadapan salah satu lampu yang berada di tengah di antara 3 lampu berkenaan. Ini membuatkan mesin tersebut keliru dan akhirnya mengeluarkan tiket bernilai beratus-ratus dolar kepada Tommy. Akhirnya tertangkap. Kumpulan ini menikmati kemuncak penipuan mereka hampir 4 tahun lamanya sehingga ke penghujung tahun 1996. Apabila Tommy dan anggota kumpulannya mengunjungi sekes-sekes hotel dan kasino of Las Vegas, kamera pengawasan baru yang tidak diketahui oleh Tommy dapat melihat melepasi ahli-ahli kumpulan penipu ini yang menghalang kamera-kamera lain. Sebaik saja Tommy menggunakan peranti datang untuk memanipulasi mesin, pengawal keselamatan dengan pantas bergegas ke arahnya dan menangkap Tommy. Kali ini Tommy disabitkan kesalahan menipu, memiliki peranti untuk menipu dan mengeluarkan peranti penipu. Namun bukti yang ada tidak cukup kuat untuk menahan Tommy lebih lama, dan akhirnya dia dibebaskan kurang daripada 24 jam. Tommy kemudiannya ditangkap beberapa kali lagi sebelum disabitkan sebagai pemimpin operasi menipu Amerika Syarikat paling dikehendaki. Tommy dijatuhkan hukuman penjara kurang dari 1 tahun dan 3 tahun percobaan. Di samping itu, kedua-dua rumahnya telah ditarik dan terpaksa menjauhkan diri di semua kasino sehingga lepas tempo percobaannya tamat. Belajar dari kesilapan. Untuk membayar balik segala kesalahan yang dilakukannya, Tommy secara sukarela bekerja sama dengan Suruhan Jaya Permainan Nevada untuk mencipta peranti mencegah penipuan yang akan dipasangkan pada mesin slot baru. Hasil ciptaannya yang paling berjaya dikenali sebagai The Protector karena ia dihasilkan untuk menghalang semua peranti penipu yang masih digunakan pada hari ini. Tommy coba untuk memasarkan ciptaannya ini kepada kasino-kasino, namun ia tidak berhasil. Timbalan Peguam Negara Nevada Jennifer Carvalho berkata bahwa dia telah mencipta sebuah peranti anti penipuan untuk mesin slot, walau bagaimanapun peranti tersebut dengan mudah boleh diubah menjadi peranti untuk menipu. Suruhan Jaya Permainan Nevada memilih untuk memasukkan nama Tommy Carmichael ke dalam buku hitam Nevada, bermakna dia tidak akan dapat menjejakkan kaki lagi di kasino di negeri Nevada selama-lamanya.
Sebagai tindak balas kepada keputusan mereka, Tommy berkata, mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa saya memutulkan keadaan dan menjana sedikit keuntungan daripadanya.